Meratus-ratus prajurit pasukan khas Paskas Turepus Tiklat Paskas melakukan kegiatan terjun taktis statik kelawan titik muat di Lanud Hussein Sastranegara turta dropping zone di runway Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung. Eta kegiatan rutin teh dilakukan pikeun ngariksa tur ngaroncatkeun kamampuh terjun para prajurit. Mangratus-ratus prajurit Paskas Turta Pusdiklat Paskas di Markas Komando Kor Paskas TNI Angkatan Udara ngelakonan kegiatan terjun taktis statis atau terjun bari mawa senjata turta kelengkapan tempur sejena. Eta kegiatan rutin teh dilakonan pikeun ngalatih kamampu sarta kasiapan pasukan dina penerjunan. Eta kegiatan terjun statiste dilakonan ku 678 penerjun anu kapasing kana 10 sorti. Titik muat dilakonan di Lanud Hussein Sastranegara turta dropping zone di runway Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung kalawan ngagunakeun pesawat Hercules. Dalam rangka pemindahan pasukan, salah satunya lewat terjun payung ini. Nah, kemampuan-kemampuan ini harus kita bina dan kita pelihara. Jadi pada triwulan pertama inilah kita akan melatihkan mereka dalam latihan perorangan, bentuknya adalah terjun payung. Ada berapa orang yang ada? Kalau berapa orangnya, semua prajurit Korpaskas yang siap ada di satuan tugas wajib melaksanakan ini. Pikeun terjun taktis statis dilakonan dina ketinggian 1200 tepi ka 1500 feet atau 500 tepi ka 700 meter. Dianti dilakonan dina wanci berang, eta kegiatan rutin taktis statis teh dilakonan oge dina wanci peting. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.